بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد جماعة صلاة ظهر مسجد منار العلم رحمني ورحمكم الله Hari ini kita akan mengkaji yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Adabul Mufrad yaitu sebuah judul yang diambil dari redaksi hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu bab man la yarham la yurham barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi Barang siapa tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Barang siapa tidak menyayangi. Menyayangi siapa? Makhluk-makhluk Allah. Barang siapa tidak menyayangi. Menyayangi siapa? Makhluk-makhluk Allah. Maka dia tidak akan disayangi. Tidak akan disayangi oleh siapa? oleh Allah Azza wa Jalla Barang siapa tidak menyayangi makhluk-makhluk Allah Maka dia tidak akan disayangi oleh siapa? Allah Kalau uh, jamaah sekalian masih ingat hadis ini pernah disampaikan isinya pada bab Tentang menyayangi anak, ya, bab tentang menyayangi anak. Kenapa diulang kembali pada kesempatan kali ini? Karena nampaknya Imam Bukhari itu ingin memberikan penjelasan kepada kita bahwa menyayangi orang lain itu bukan hanya kepada anak. Bahkan kalau kita baca hadis yang nanti kita akan sampaikan itu mencakup seluruh makhluk Allah bahkan bukan hanya kepada manu manusia. Hadis ini dari Abu Sa'id Al-Khudri, hadis nomor 95. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam man la, yirham, la yirham barang siapa tidak menyayangi maka dia tidak akan disayang. Beliau di dalam bab ini membawakan beberapa hadis yang senada, namun per hadisnya insya Allah kita akan kupas beberapa sisi hadis yang pertama ini akan kita kupas tentang menyayangi makhluk Allah selain manusia. Kalau selain manusia berarti apa? binatang apalagi tetumbuhan dan makhluk-makhluk yang lain. Jadi ini yang akan kita bahas hari ini. Besok kita akan membahas menyayangi sesama muslim. Besoknya lagi kita akan bahas menyayangi orang kafir. Bagaimana caranya? Hari ini kita akan membahas tentang menyayangi apa tadi? binatang dan tetumbuhan. Jadi seorang muslim itu dia punya ciri khas memiliki sifat kasih sayang. Bukan hanya kepada bapak, ibu, istri, anak, suami, bahkan kepada binatang sekalipun. Makanya ada orang yang masuk surga hanya dalam tanda kutip gara-gara ngasih apa? Minum seekor anjing. Begitulah Islam mendorong kita untuk menyayangi makhluk Allah. Sampai ngasih minum anjing liar saja itu bisa menyebabkan masuk surga. Padahal anjing liar itu nggak ngasih apa-apa kepada kita. Bagaimana dengan binatang-binatang yang ngasih apa-apa kepada kita? Apa contohnya? Ayam Ngasih apa? Telur Ngasih apa lagi? Daging Ngasih apa lagi? Bulu, bulu buat apa? Empan lele <laughs> Apa lagi? Kotoran, kotoran buat apa? Buat pupuk Coba bayangkan Ayam yang begitu sayang kepada kita <laughs> masa kita nggak mau ngasih makan ya yeah. manusia itu sukanya dapat 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 nggak mau apa ngasih maunya ayamnya ngasih telur ngasih daging ngasih ini ngasih ini tapi males ngasih makan ini bagaimana ini bukan tipe akhlaknya seorang muslim termasuk ikan kita punya ikan di kolam kasih makan jangan cuma pengen makan ikannya aja kasih makan dong ya ini adalah binatang yang piaraan binatang liar apa contohnya kucing ya jadi ketika kita ngelihat kucing jangan cuma seneng main aja jangan cuma seneng ngelus ngelus aja jangan cuma seneng gendong aja tapi juga kasih makan bahkan ada sebagian orang dia nggak hanya dia nggak cukup hanya sekedar nyari sisa-sisa makanan ya kalau di rumah kita kan kadang-kadang ada sisa-sisa ya. ya tulang ayam apalagi e, tulang dan duri ikan ya nanti kelulut ya kucingnya maksudnya sisa-sisa <laughs> ya, makanan kita kasihkan bahkan ada sebagian orang Saking sayangnya kepada binatang liar sekalipun Dia sampai beli makanan, makanan kucing khusus Bukan hanya sekedar mengandalkan apa? Sisa makanan, dia beli makanan kucing khusus Untuk apa? Untuk menjamu kucing-kucing liar yang sering datang ke rumah Wah berlebihan, enggak berlebihan Itulah bagian dari Kasih sayang kita kepada binatang. sekali itu binatang. Liar. Ya. Yeah. Berpahala. Berpahala. Fi kulli kabidin rotbatin ajrun. Kata Nabi S.A.W. Setiap kita. Memberi makan. Memberi minum. Kepada. Setiap makhluk yang bernyawa. Itu ada pahalanya. Ada pahalanya. Ya. Yeah. Pernah ada, kalau nggak salah, ada cerita eh, di Arab Saudi, ada seorang eh, anak, ya, ibunya masuk rumah sakit, atau pokoknya orang terdekatnya lah, entah ibunya, entah bapaknya, entah anaknya, masuk rumah sakit, dan dokter sudah memvonis, "Wah, ini tipis harapan sedih gitu." Sampai akhirnya dia eh, ngisi bensin di apa namanya sebuah pom bensin ya kendaraannya dia ngisi bensin kemudian dia ngelihat ada kucing liar ada kucing liar beserta dengan anak-anaknya di situ nggak ada yang memperhatikan dan kebetulan di pom bensin itu ada semacam minimarket gitu ya maka dia pun tergugah dia ingat bahwa salah satu uh, anjuran Ya, dalam agama kita adalah dawu maradhakum bis Bersedekahlah kalian sebagai sarana agar orang-orang sakit yang kalian cintai itu bisa disembuhkan oleh Allah wa Ketika ada orang yang sakit dari keluarga yang kalian sukai, kalian cintai, maka banyak-banyaklah bersedekah agar disembuhkan sama allah dia ingat ajaran itu maka dia pun masuk ke supermarket dia beli susu ya beli susu paling berapa lah susu eh, apa namanya susu kemasan gitu kemudian dia eh, beli daging juga beli apa namanya eh, yang kalengan apa namanya eh, apa sarden eh bukan sarden yang yang apa kornet ya kornet dia beli kornet, ya paling cuma habis berapa lah, ya gak nyampe habis gak nyampe seratus ribu dalam hitungan real ya. Kau dia dikasih makan sampai kenyang. Terus dia berdoa sama Allah ya Allah mudah mudahan uh, apa yang aku lakukan diterima olehMu ya Allah sembuhkanlah uh, orang yang aku sayang. Sampai ke rumah sakit, masya Allah dokter jelas tuh masya Allah ini ada perkembangan yang signifikan. Ini harapannya harapan sembuhnya naik. Dan insya Allah nggak lama lagi uh, akan sembuh. Jadi Allah azza wajalla akan membalas al jaza min jinsil amal bahwa Allah itu akan membalas sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Ketika kita baik maka Allah akan berbuat baik kepada kita. Binatang, bicara tumbuhan juga mirip. Ya, jadi kita jangan cuma tapi banget yo, oh, apa wit uh, apa jenenge? Wit pelem wis pirang taun ora? berbuah, Lu jenengan mupuk apa ora? Jenengan nyirami apa ora? Ora tau nyirami, ora tau apa? Mupuk karpe berbuah apa? Mana dong timbal baliknya? Ya. Yeah. Mana timbal balik? Yeah. Coba berapa berapa banyak pohon-pohon yang mati Gara-gara nggak -gara ada yang peduli barang sekedar nyiram gitu aja nggak mau. Pot-pot ya. yang ada di depan rumah kita coba banyak yang pada mati gara-gara nggak -gara pernah disiram. Itu juga makhluk Allah. Berarti kalau kita sayangi, kita akan disayangi sama Allah. Asyhad. Jadi tidak ada amal soleh yang sia-sia. Maka mulai sekarang latihanlah menyayangi makhluk-makhluk Allah termasuk di dalamnya apa tadi binatang dan tertumbuhan insya Allah pada hari Senin nanti kita akan lanjutkan membaca hadis yang lainnya tentang kasih sayang kepada sesama mudah-mudahan bermanfaat kita akhiri dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh